إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kembali berjumpa di kajian yang sudah kita jalani beberapa waktu belakangan ini, mengkaji silsilah kitab akidah, kitab yang berkaitan dengan keyakinan kita sebagai seorang muslim. Dan di pembahasan yang lalu kita membahas tentang akidah kita tentang para malaikat, dan sekarang kita berpindah kepada sebaliknya, kita membahas tentang alamnya setan dan jin, yang mana memang mereka adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita jelaskan hidup sampai kelak hari kiamat dan bertujuan untuk menyesatkan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari tipu daya setan. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Jemaah yang dirahmati Allah, di pertemuan yang lalu kita membahas tentang bagaimana cara setan menyesatkan manusia. Sebelumnya kita membahas tentang tujuannya setan. Saat mereka ingin menjalani tujuannya, ya mereka pasti punya cara. Ada orang yang bertujuan dia ingin meraup untung yang sebanyak-banyaknya. Jadi harus punya cara, strategi, gimana caranya. Itu pun dilakukan oleh setan. Mereka mau kita semua masuk neraka, mereka menginginkan kita kufur kepada Allah, mereka ingin kita maksiat, mereka tidak mau kita berbuat ketaatan. Ada caranya, ada strateginya. Di pertemuan yang lalu kita bahas cara yang pertama. Cara yang pertama disebutkan adalah tazyinul batil, menghiasi kebatilan. Ya, supaya kebatilan itu terlihat seakan-akan apa? Indah. Seakan-akan ini yang benar, ini yang hak. Dan sebaliknya, menjelek-jelekkan apa? Yang buruk. Seakan-akan yang benar itu buruk. Orang yang berjalan di atas jalan kebenaran, oh dia itu keras orangnya. Oh dia itu tidak punya perasaan. Oh dia itu akhlaknya buruk. Oh dia itu memang enggak suka sama kamu. Ya pokoknya begitulah. Dibikin supaya yang benar jadi salah, yang salah jadi apa? Benar. Itu cara yang pertama sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Yang kedua disebutkan di sini ya, atau ini belum kita bahas di pertemuan yang lalu. Dari cara menghiasi kebatilan itu, setan ini kerap kali merubah-rubah nama sesuatu maksiat menjadi sesuatu seakan-akan itu baik dan dicintai. Ini bentuk apa? Caranya setan untuk menipu orang. Barang jelek, barang dosa, barang berbahaya dirubah namanya supaya jadi apa? Seakan-akan enggak masalah gitu. Zina, oh, dahsyat. Kalau orang bilang zina, ngapain? Saya mau zina, gimana? Nggak enak kan? Dirubah sama setan apa? Kencan. Dirubah supaya nggak terlalu parah. Lebih dahsyatnya lagi zaman sekarang ngedate, dating bahasa Inggris. Tambah dipikir, ya orang nggak berpikir ke zina gitu. Mungkin jalan-jalan naik motor atau jalan kaki gandeng-gandeng, paling gitu aja. Tapi ujung-ujungnya apa? Zina. Lihat bagaimana caranya di sesuatu yang buruk diperindah, dirubah-rubah namanya. Kita lihat bagaimana mereka bilang riba itu sebagai apa? Bisnis. Riba sebagai apa? Bunga.
Itu caranya setan, dirubah supaya apa? Orang tidak serta-merta orang tuh lari. Oh ini bunga, oh ini bagi hasil, oh ini untung dan lain sebagainya. Padahal apa? Riba. Itu salah satu caranya setan merubah-rubah nama-nama yang haram jadi apa? Dicintai. Ini juga dia pakai sama setan untuk menipu Nabi Adam alaihissalam. Katanya setan, qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Apakah kamu mau wahai Adam, aku kasih tahu pohon yang kalau kamu makan buahnya kamu akan kekal, akan mati, atau engkau akan menjadi apa? Malaikat. Lihat, sama Allah dilarang, tapi sama dia dihias-hiasi. Barang yang dilarang sama Allah dikasih nama syajaratul khuld, subhanallah ya. Pohon yang buahnya bisa apa? Bikin orang kekal, gak mati. Atau bisa bikin orang itu kekal di surga, gak keluar-keluar maksudnya. Siapa yang gak mau? Mau pasti. Sama setan dia apa? Dihiasi. Lalu poin yang kedua para jemaah sekalian, setelah menghiasi kebatilan, cara setan yang kedua disebutkan di sini adalah al-ifrat wa tafrit. Maksudnya apa? Dia akan buat orang menjadi dua hal. Kalau bukan yang satunya, ya satunya. Tidak boleh di tengah, tidak boleh. Harus dua ini. Kalau tidak malas-malesan, dia loncat ke yang satunya berlebihan. Kalau enggak malas-malesan, ya hulu berlebih-lebihan. Nah, ini salah satu cara setan. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Wa ma amarallahu, kata beliau, dan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bi amrin illa walisyaitani fihi naz'atan. Tidaklah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala melainkan setan di situ memiliki dua ya strategi kepada kita semua para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Imma taksir wa tafrid, orang dibuat malas, wa imma ifrat wa ghulu, atau berlebih-lebihan. Ya. Fala yubali bima dhafara minal abdi minal khati'atain. Dan dia tidak peduli yang mana yang dipilih sama seorang hamba, intinya harus salah satu dari dua. Fa innahu yati ilal qalbil abdi fayushamma. Dia masukkan ini dua hal ini, mana-mana yang dipilih silahkan. Kalau enggak kurang-kurang sama dia dibuat malas-malesan, ya disuruh berlebih-lebihan. Fa in wajada fihi futuran wa tawanian wa tarkhisan akhadahu min hadhihi al-khuttah. Kalau setan lihat ini orang memang malas, lagi capek, ya lagi tidak berdaya, dia mencari-cari lubang, ya orang ini lagi cari-cari jalan supaya gimana ya caranya ya bisa jamak salat nih lagi malas. Ya duhur sama asar supaya bisa dijamak misal. Setan tahu. Ya. Akhadahu min hadhil khuttah, dipakai dari jalur apa? Yang malas-malesan tadi, taksir sudah. Allah Maha Pemaaf, sekali-sekali enggak apa-apa ya dan seterusnya. Fa thabbathahu wa aq'adahu, dibuat malas sudah duduk, santai aja. Enggak apa-apa ya. Waktu masih panjang. Dan seterusnya. Wa dharabahu bil kasali wa tawani wal futur, ya. Dibikin malas sama setan untuk bergerak. Wa fatahu lahu bab at ta'wilat war raja' wa ghairi dhalik. Ya dibuat sama setan, dibuka pemikirannya dia. Oh, ta'wil ta'wil. Oh, jadi pinter. Oh, ini enggak apa-apa dalam agama, Allah Maha Pengampun. Ya begitu ini sama setan. Dibuat pemikiran-pemikiran seperti itu. Dibukain sesuatu yang mungkin enggak pernah terfikir di kepalanya dia. Dan dibukakan pintu harapan bahwasanya kelak akan diampuni sama Allah, santai aja. Roja, orang ini dibuat apa? Berharap, sudah, tidak apa-apa, nanti sama Allah akan dimaafkan. Hatta rubbama tarakal abdul ma'mura jumlatan. Sampai-sampai bisa jadi hamba ini meninggalkan apa yang sama Allah diperintahkan. Ditinggalin 100%. Tadinya mau sholat, tadinya mau dia berbuat. Tunggu dulu, santai, duduk dulu. Ya, oh bisa begini, bisa begitu. Oh boleh, khilaf dikarenakan para ulama begini, ya. Oh Allah Maha Pengampun. Ujung-ujungnya apa? Disuruh tinggal. Akhirnya ditinggal sama hamba itu. Ditinggal.
Sebaliknya, wa in wajada indahu hidran wajiddan. Kalau setan ini atau orang ini tahu orang ini orangnya sungguh-sungguh, kencang, semangat, tidak pernah mundur, tidak pernah malas, dan setan sudah putus asa pakai cara yang pertama tadi, bikin orang ini malas, amarahu bil ijtihad az-zaid, diperintahkan untuk tambahin dari apa yang sama Allah diperintahkan. Wasawwana lahu anna hadza la yakfik, dibikin seakan-akan sama setan di bisiki, oh ini kurang buat kamu, kamu itu orang hebat, kamu itu orang sudah kelasnya wali, ya sudah dibikin sama setan seakan-akan dia apa orang hebat sudah. Masa kamu sama sama orang yang lain, bikin yang lain, tambahin, ya dikasih sama setan, disuruh tambahin di atas orang-orang yang lain. Yang bagilaka antasina alal amilin, sepantasnya kamu orang-orang seperti kamu ini sudah lebih dari mereka-mereka. Wa alla tarkhuda idza raqadu, enggak usah tidur saat orang tidur, jangan tidur. Malam gas salat terus. Wa alla tuftiru idza aftaru, jangan buka puasa, puasa setiap hari. Wa alla taftur idza fadaru, jangan malas-malasan saat mereka semuanya malas-malasan. Kalau mereka idza ghasala ahaduhum yadayhi wa wajhihi 3 marrat, kalau mereka saat wudu mencuci wajahnya, mencuci tangannya 3 kali, faghsil anta sab'an, kamu 7 kali. Ya. Wa idza tawaddha lis-shalah, ya kalau wudu itu tadi lis-shalah. Dan kalau mereka ambil wudu saat mau sholat, kamu mandi kalau mau sholat, jangan wudu. Paham ya, Pak? Orang mau sholat disuruh apa? Wudu. Semuanya wudu. Kata setan, kamu jangan, kamu mandi, jangan wudu. Kurang kamu kalau wudu. Dan seperti ini terus, ya dibikin supaya lebih-lebih, ya melampaui batas dari apa yang diperintahkan oleh agama, membuat dia berlebih-lebihan, wal mujawazah, ya hulu, keluar dari apa siratul mustaqim. Kama yahmilul awwala 'ala at-taqsir dunahu wa alla yuqarribu. Begitu cara setan menjauhkan seseorang dari jalan yang lurus. Kalau bukan ke sini, ke mana? Ke situ. Terserah yang kemana aja enggak apa-apa. Intinya jangan berjalan di tengah. Jangan di jalan yang lurus. Dan disebutkan oleh Imam Al-Qayyim, wala yanju min dzalika illa 'alimun rasikh. Tidak bisa seseorang bisa selamat, atau sebutkan wala yunji min dzalika illa ilmun rasikh. Tidak ada yang bisa selamat dari tipu daya setan seperti ini kecuali seseorang yang ilmunya matang, belajar betul, wa imanun wa quwwah ala muharabatihi, dia punya iman, dia punya kekuatan untuk melawan bisikan-bisikan setan ini, wa luzumul wasti, dan dia terus yang minta sama Allah berjalan di jalan yang lurus, di jalan yang benar. Kalau enggak, sulit untuk menghindari bisikan-bisikan setan seperti ini. Karena apa kata Imam Al-Qayyim, waqad futina bihadza aktsarul khalqi, telah terfitnah dengan cara setan ini banyak dari kalangan manusia. Banyak sekali yang kena fitnah seperti ini, bahkan mungkin orang yang dibilang ulama pun kepleset, ya kena apa bisikan-bisikan setan seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Ini cara yang kedua. Apa tadi? Kalau bukan dikurangi, apa? Ditambah. Yang ketiga, tathbituhul ibad anil amali waramihum bittaswifi wal kasali. Subhanallah. Para hamba dibuat malas untuk beramal dan dikasih penyakit sama setan, namanya apa? Taswif, nanti besok, nanti besok. Apa namanya bahasa Arabnya? Taswif, saufa wa saufa, saya akan dan saya akan, tapi tidak pernah dia mengerjakannya. Ini penyakit datang dari siapa? Setan. Dijelaskan di sini, walahu fi dzalika asalibun wa turuq,
Dan cara setan bikin orang nanti dan nanti itu punya cara juga. Sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaqidu asyaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum. Setan itu ya membebani, setan atau setan itu membebani di kepala seseorang di antara kalian. Jadi di sini diikat sama setan, di mana di kepalanya setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini apa istilahnya ini? Tengkuknya. Ya. Idza huwa nama thalatha uqad. Saat orang ini tidur, ikatannya ada berapa? Ada 3 ikatan. Diikat di tengkuknya ini dengan 3 ikatan. Kayak orang dicekek itu jamaah ya, diikat dari sebelah di belakangnya ini. Yadribu makana kulli uqdatin, dan dipasanglah 3 ikatan itu. Ya. Dan setan bilang apa? Alaika lailun tawil farqud. Malam masih panjang, tidur. Fa in istayqadha ya, fa dzakarallah ya, in hallat 'uqdah. Kalau dia bangun dari tidurnya lalu dia berzikir nyebut nama Allah, maka terlepas satu ikatan. Fa in tawaddaa in hallat 'uqdah. Kalau dia terus ambil wudu, lepas lagi ikatannya satu lagi. Fa in shalla in hallat 'uqdah. Kalau dia salat, lepas lagi yang ketiga. Bangun tidur, pikir setelah bangun tidur, habis itu ambil wudu, habis itu apa? Salat. Lepas semua tiga-tiganya ikatan ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Subhanallah. Lepas itu apa namanya? Satu ikatan. Habis itu dia ambil wudu, lepas lagi satunya. Ambil terus salat, lepas lagi satunya. Ya. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Yang membuat dia di hari itu seger bugar, kuat ya, semangat. Wa illa asbaha khabithun nafsi kasla. Kalau tidak dia lakukan itu, maka harinya akan dilalui dengan apa? Ya, malas. Mau ngapa-ngapain apa? Mau ngapa-ngapain malas. Ya, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Begitu juga dilafalkan oleh Imam Muslim, idza istayqadha ahadukum min manamihi fatawaddaa. Jika seseorang di antara kalian bangun dari tidurnya lalu ambil wudu, ya falyastanthir thalathan, lalu dia apa? Istinthar. Keluarin apa namanya? Air yang dia sedot dari hidungnya. Fa inna syaitana yabitu ala khishumihi. Falyastanthir, ya. Maka sedot air itu di hidungnya dan buang lagi, hembuskan air itu. Kenapa? Karena bisa jadi setan apa? Nginep di lubang hidungnya. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga dan Imam Muslim. Dari sini kita tahu para jemaah sekalian, ya, ini cara setan untuk apa? Memperlambat pergerakan seorang hamba untuk beramal. Wa hadzal ladzi dzakarnahu taksil wa tathbit min asyaitan bi fi'li. Cara setan apa? Untuk mempermalas dan memperlambat ya manusia-manusia untuk berbuat sesuatu. Wa qad yuthabbitu al-insana bil waswasah. Tadi diikat sama 3 ikatan. Cara yang pertama itu tadi. Sekarang bisa jadi sama dia orang dibuat lambat dengan apa? Waswasah, dikasih waswas. Dibisiki bisikan-bisikan. Yang membuat orang apa? Malas. Udah nanti aja, kamu masih sibuk sekarang. Sudah, jangan sekarang. Tunggu itu utangmu dibayar dulu. Ya utangnya enggak dibayar-bayar sama orangnya. Enggak jadi akhirnya kita mau berbuat. Dikasih waswas sama setan, dibuat orang ini berpikir apapun caranya, intinya jangan sampai orang ini berbuat apa? Keburukan atau berbuat kebaikan. Lalu disebutkan di sini, dikatakan oleh Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullah. Ya, kata beliau, kam qad khatara ala qalbi yahudi wa nasraniin hubbal islam atau hubbul islam. Betapa banyak orang-orang Yahudi dan Nasrani telah terbesit di kepalanya itu cinta kepada agama Islam. Tahu bahwasanya agama Islam ini agama yang benar. Tahu bahwasanya isinya agama Islam ini apa? Kebaikan-kebaikan semua. Namun fala yazalu iblis yuthabbituhu.
namun tetap terus sama iblis dipegangin, jangan. Dibuat lambat, ya, didudukin sama iblis, jangan. La ta'jal wa tamahhal. Jangan buru-buru, pikir dulu. Santai, kata iblis. Jangan sampai salah pilih jalan. Dia mau masuk Islam, tapi tunggu. Ya. La ta'jal, jangan buru-buru. Jangan apa? Buru-buru. Tamahhal, santai dulu. Ya. Pastiin bahwasanya dia itu benar. Ayusawwifuhu hatta yamutu ala kufrihi. Dibuat saufa-saufa, saya akan sampai mati di atas apa? Kekufuran. Ini yang terjadi kepada seseorang dulu di zaman ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mau masuk Islam. Berangkat dari Mekah, mau berangkat nih sudah pakai hewan tunggangannya mau berangkat ke Madinah dari Mekah sudah. Ana mau masuk Islam. Ana tahu Muhammad itu benar. Ana mau masuk Islam. Ada temannya jalan. Kata temannya, Muhammad itu mengharamkan zina. Kata orang ini, Ana bukan berzina, jadi kalau haram zina haram enggak masalah buat Ana gitu. Ana mau berangkat. Dicari lagi sama temannya. Inilah dibisiki setan untuk apa? Gembosi apa? Temannya mau masuk Islam. Dapatlah clue yang lain. Dapatlah kata-kata yang lain, kata dia, "Oh iya, Muhammad itu mengharamkan apa? Khamr." Di situ dia mikir, "Wah, khamr haram berat nih." Karena dia tukang minum khamr. Berat. Ya sudah. Tak jadi jamaah dia mau hijrah. Tak jadi mau masuk Islam. Mundur dia. Kata dia, "Ana mau puas-puasin diri minum khamr dulu 1 tahun, tahun depan ana mau masuk Islam." Tapi ternyata belum sampai tahun depan sudah meninggal dunia. Fayusawwifuhu wa yamutu ala kufri. Dibuat nanti sampai mati di atas apa? Kekufuran. Begitu juga setan ngasih was-was, sudah jangan tobat. Kalau tobat itu berat, kamu enggak bisa maksiat lagi. Masa kamu sudah tobat balik lagi buat maksiat? Tunggu, puas-puasin dulu. Kalau sudah puas baru tobat. Was-was masuk ke dalam pikiran orang. Jangan, orang yang biasanya enggak berpikir apa dibuat sama setan sekarang mikir, tunggu, pikirin dulu. Ya, jangan buru-buru bahaya. Sama kayak orang mau berhenti rokok, persis. Apa gunanya? Tidak ada. Ana diperbudak sama rokok. Ini beberapa orang bercerita sama ana. Berhenti rokok gimana? Langsung di detik itu berhenti. Matiin rokoknya, buang semuanya, berhenti sampai sekarang enggak ngerokok lagi. Alhamdulillah. Ada yang sudah 20 tahun, ada yang sudah 30 tahun. Ada yang tunggu dulu kata setan, kalau kamu berhenti nanti kamu pusing. Nanti anak istrimu sama kamu dimarahin. Nanti kamu makannya banyak. Nanti kamu apa gula, kolesterol, stroke. Tuh udah ngerokok aja terus. Kurangi dulu sehari 1 kotak jadi setengah, nanti 1/4. Nanti kamu lama-lama bisa. Bisa jadi ini cara setan apa? Untuk menggoda orang supaya enggak berhenti ngerokok. Padahal dia sudah tersiksa sama rokok ini. Batuk kalau tidur malam enggak enak. Ya, mau kemana-mana cari tempat di mana bisa ngerokok. Ya, apa namanya ini orang disiksa sama rokok jemaah. Terus Ana sering naik pesawat berangkat keluar kota, berangkat 2 jam naik pesawat. Turun itu orang-orang gelimpangan sibuk nyari apa? Smoking area. Ngerokok semuanya. Enggak sadar kalau diperbudak sama apa? Rokok. Dibodoh-bodoh sama rokok jemaah. Disuruh kurban itu latha, enggak bisa. Uangnya habis untuk bikin apa? Rokok. Uangnya habis buat beli rokok. Ana enggak mampu. Coba hitung uang rokoknya 1 tahun berapa. Berapa sih harganya rokok sekarang? 30? Ada yang 40 ribu. Ya. Kalau 2 hari satu aja, 1 kotak itu habis 2 hari misal. 40 ribu. Berarti sebulan berapa? 600 ribu. Kali 10 bulan aja sudah 6 juta. Kalau 12, 7,2. Dapat kambing 2. Bilang enggak mampu. Apa ini bukan cara setan? Bilang aja enggak mampu. Sadar tidak sadar ini terjadi, jemaah. Siapkan jawabannya di hadapan Allah besok. Kenapa kamu enggak kurban? Kamu mampu.
Ya, diharamkan sama para ulama rokok, tapi dibantah sama kita semua. Dibantah sama para ahlul hisab. Dibantah. Kata siapa rokok haram? Padahal dia tahu dirinya itu tersiksa sama rokok. Dia itu tahu tidur enggak enak, batuk. Mungkin ada penyakit-penyakit bawaan lainnya yang kena gara-gara rokok. Ada yang kena livernya, ada yang kena jantungnya. Tapi terus dibohongi sama diri sendiri. Membohongi diri sendiri. Apa bukan ini namanya was-wasnya setan? Yang menunda-nunda supaya kita tidak berhenti rokok? Ya apa gimana ini jamaah? Subhanallah. Dan disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim di sini. Ya. Atau disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi ya. Wakam min azimin anal jaddi sawwafahu. Betapa banyak orang yang sudah bertekad bulat mau melakukan sesuatu kebaikan, sama setan ditunda, dibuat tertunda itu semua, dibuat nanti. Wakam ya sa ila maqami fadilatin tathabbathu. Betapa banyak orang yang ya, berjalan, berpacu, ya, menuju kedudukan yang lebih baik. Menuju ya kemuliaan fadilah, namun sama setan apa, dibuat susah, diberatkan orang-orang seperti ini. Fala rubbama azama al-faqih ala i'adati darsih. Bisa jadi seorang ulama, seorang ahli fikih sudah bertekad untuk mengulang ya pelajarannya yang dia sudah pelajari. Faqala, lalu setan bilang kepada dia, istirahat. Tunggu, disuruh tunda. Aw intabaha al-'abid fil lail yusalli faqala lahu 'alayka waqt. Ada yang sudah bangun di malam hari mau salat malam, tapi sama setan dibilang apa? Masih ada waktu, tidur dulu. Wa la yazalu yuhabbibul kasala. Dan terus menerus setan membuat dia suka sama yang namanya malas. Wa yusawwiful 'amala, dan membuat amalan-amalannya apa? Ditunda. Wa yasnidul amr ila tulil amal. Dan sama setan orang ini dibuat apa? Angan-angannya saja tinggi, saya mau begini, saya mau begitu, tapi dia tidak dapat apa-apa. Ini cara yang keberapa? Cara yang ketiga para jemaah sekalian. Makanya dikatakan oleh para salaf terdahulu, undhirukum sawfa ya. Fa innaha akbaru junud iblis. Aku ingatkan kalian sama yang namanya apa? Saya akan nanti. Kenapa? Karena ini adalah tentaranya iblis yang paling besar. Tentaranya iblis yang paling apa? Besar. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat para jamaah sekalian adalah al-wa'ad wa tamanni atau umniyah, janji-janji palsu, khayalan-khayalan saja, angin surga. Ya, wa huwa ya'idun nasa bil mawa'idil kadhibah. Setan itu kerjaannya menjanji-janjikan manusia dengan janji-janji palsu. Sebagaimana nanti di neraka mereka semuanya khutbah, iblisnya khutbah bilang apa? Innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Ngaku iblisnya. Dan subhanallah, sama Allah sudah dikasih tahu dalam Al-Quran, besok janji-janjinya setan itu sama setan diingkari. Khutbah terang-terangan mengakui itu semua di hari yang sudah tidak ada gunanya pengakuan lagi sudah. Diakui sama setan. Dulu Allah menjanjikan kalian dengan janji-janji yang benar, namun kami menjanjikan kalian, namun kami mengingkari janjinya. Allahu Akbar. Ini khutbahnya iblis di neraka dan sama Allah dicantumkan dalam surat Ibrahim. Begitu juga dalam surat An-Nisa ayat 120. Ya'iduhum wa yumannihim. Menjanji-janji manusia dan membuat angan-angan kepada manusia.
wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura, dan tidaklah yang dijanjikan oleh setan melainkan semua tipuan saja. Ya. Dikatakan di sini ya, wa yu'alliluhum bil amani al ma'sula. Ya, sama setan orang itu dibuat apa? Berangan-angan dengan angan-angan madu manis. Kayuqihum fi wahdatul dhalal, agar manusia atau agar mereka bisa menjerumuskan manusia ke dalam lubang-lubang kesesatan. Orang-orang kafir oleh setan ya dahulu juga saat mau perang Badar dijanji-janjikan sama setan itu, dibisiki, oh kalian tuh lebih banyak, kalian yang lebih kuat, lebih kokoh, persenjataannya lebih lengkap, kalian lebih mulia, pasti kalian menang, kami akan bantu. Berangkat jemaah perang apa? Perang Badar. Thumma yatakhalla anhum, sudah sampai ke Badar, setannya lihat, Allah kirim malaikat-malaikat turun untuk bantu tentaranya Rasulullah, kaburlah setan-setannya. Orang-orangnya sudah datang, sampai setannya mana? Kabur. Allah SWT ceritakan dalam surat Al-Anfal ayat 48, wa idz zayyana lahumus syaitanu wa amalahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarun lakum. Setan menjelma jadi seseorang yang memprovokasi manas-manasi. Kata Allah, saat setan menghiasi ya perbuatan mereka ini mau berangkat. Ya, karena saat mau perang Badar itu sama Abu Sufyan sudah diterima sulat, sudah, enggak usah berangkat. Saya sudah selamat dari sergapannya Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Sudah, kalian pulang aja. Namun sudah terlanjur, Abu Jahal sudah ngumpulin apa? Tentara. Kata Abu Jahal enggak bisa, harus berangkat. Ini kata Allah apa? Saat setan ya menghiasi perbuatan mereka. Kata setan apa? La ghaliba lakum al-yawm, enggak mungkin kalian kalah hari ini. Siapapun musuhnya, kalian tidak akan kalah. Wa inni jarun lakum, saya jamin buat kalian semua. Ya. Falamma tara'atil fi'atani, saat keduanya sudah berjumpa antara tentaranya kaum musyrik sama tentaranya Rasulullah SAW, nakasa ala aqibaihi, setannya kabur duluan. Wa qala inni bari'un minkum, aku berlepas diri dari kalian. Inni ara ma la taraun, aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Apa yang dilihat? Kata para ahli tafsir, malaikat yang turun sama Allah dikirim untuk bela Rasulullah SAW, untuk bantu Rasulullah. Setan itu iblis lihat, tapi orang kafir Quraisy tidak lihat, kabur duluan setannya. Habis, mati semua pemimpin-pemimpinnya apa? Orang-orang kafir Quraisy di perang Badar habis. Abu Jahal berangkat, Utbah bin Rabi'ah berangkat, Umayyah bin Khalaf berangkat, semuanya berangkat dan tak pernah kembali. Ditipu siapa? Ditipu setan. Begitu juga wa ya'idul aghnia al-kafarah bis-sarwati wal mal fil akhirati ba'da ad-dunya. Mereka menipu-nipu para orang-orang kaya dari kalangan orang-orang kafir ya dengan apa? Ya nanti akan melimpah ruah juga harta kalian di dunia dan di akhirat. Katanya setan apa? Wala in ruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Kalau kita mati nanti ya apa? Kita akan berjumpa dengan yang lebih baik dari ini. Sudah kafir ya di dunia, terus mati dia, mereka bilang apa? Bakal berjumpa apa? Berjumpa dengan yang lebih baik. Ya, hartanya akan tetap, kayanya tetap. Namun Allah binasakan mereka semua. Dan Allah kasih tahu bahwasanya itu semua adalah apa? Tipu dayanya setan bagi mereka. Dan itulah para jemaah sekalian, ya saat setan menyibukkan manusia dengan apa? Al-amani. Angan-angan yang manis. Allati la wujuda laha fi waqi'il hayah, yang tidak pernah ada wujudnya dalam kehidupan di dunia ini. Fa yasudduhu 'anil 'amalil jad al-muthmir. Jadi sama setan dibuat
ya, orang-orang itu tertutup dari amalan-amalan baik yang membuahi kebaikan juga. Tidak boleh sama setan. Kamu khayal aja. Wa yarda bitakhayul wa tamanni. Dan sama setan dibiarkan orang-orang itu hanya berkhayal dan berangan-angan saja. Wa huwa la yaf'alu syai'an. Sedangkan orang tersebut tidak berbuat apa-apa. Jadi itulah para jamaah sekalian. Poin kedua, poin ketiga, poin keempat yang sudah kita bahas di pertemuan kali ini, bahwasanya selain menghiasi kebatilan dengan ya yang baik-baik atau yang indah-indah, setan juga memerintahkan seseorang untuk bermalas-malasan atau apa, lebihkan ibadahnya, atau ya setan membuat orang-orang itu menunda, memberatkan orang untuk apa, melakukan amalan-amalan kebaikan. Dan setan juga sering membuat manusia berangan-angan saja ya, tanpa memiliki amalan apapun, karena ya sudah tertipu sama angan-angannya. Masih banyak poin-poin yang lain, ada poin kelima, keenam, dan ada belasan ya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Hadza wallahu a'lam, sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.